Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua orang. So, itu kita pula buktok. Kamu tu apa buktok kami pula gitu. So, kita tengok, kita lihat. Okey. Itu full buktok dan itu semahan dari kampung terpencil ke desa ilmu. So, kita dah dengar. Huh? Dari tu kampung terpencil ke desa ilmu. So, desa ilmu nak? Siapa sih tahu? UTM Sawak. Sebab situ ada selmo, so belakang aja. Nimas pun sama, di situ sama nak. So, why kami ambil buku tu? Kami ambil buku tu? Sebab kami pun belajar di UTM Sarawak ambil accounting. So, buku tu diterbit oleh Sidak Pejabat Residen Samarahan. Alright, Samarahan. So, ketua pengarang buku tu bernama Dr. Sulaiman Husaini. Tuan Salman Sainin dan pejabat residen bertungkus-tungkus selama 6 bulan. 6 bulan guys, 6 bulan yang pula berkutuk. Dia tak berkutuk. Tebal lah, 6 bulan je. Tebal tu. Si, tebal tu. So, and why kami ambil berkutuk? So, ambil berkutuk sebab ada sebab. So, ambil buka berkutuk lah. And then, banyak gambar yo. Banyak gambar. Biadalah words. Nyapun sejarah, nyapun pasumah tu adalah nyapun sejarah-sejarahnya juga. Okay, so why kami suka ambil buku tu? Why? Kenapa? Sebab kami buku tu ada sebab. Kami impress dengan buku tu sebab ada sekolah adult school. Kami, apa maksud adult school semua orang? Tuan pernah tengok cerita? Pendeka Menyelapa diterbit oleh P. Ramli. Nak ada sangka-sangka banyak sia yang ada ya sarkas ya. Ya adult school. So, mai beri bukti adult school sudah. And then this here. Yes, adult school pakai orang dewasa. Maksudnya musim dulu sedalah sekolah dulu sebelum Perang Dunia kedua ya. Sebelum merdeka pun saya dah ada sekolah. So, nyorang pula ada sekolah sebelum itu. So, buku itu kami terbaca juga ada sejarah Samarahan, bagian lahan. Untuk tahu lagi, boleh baca, pergi pustaka, ambil buku itu, baca. And kami seringkas je lah hal sejarah Samarahan tu. Ya, kami baca Permaisuri Majapahit dah lama semua pegang Sarawak. So, Sultan Johor. See guys, Sultan Johor memberi Sidak Sultan Brunei untuk menjaga Sarawak. Sultan Johor guys, Sultan Johor. Yo, TMJ wah, jaga Datuk, tak moyang-moyang TMJ. So, okay. So, kami tengok semua tu banyak kreativiti yang pada 2008 lah sebab yang minta gambar tu dari 2008. So, kami impress lah dari dulu, dari kampung pekan kecil saya. Saya tengok tapi kini dah ada bangunan shop lots, ada bangunan pakai sidak IPG, dah bangunan pakai meorang belajar dulu ATM Sarawak. Ini masa ada bangunannya pun, dah sekra, ada pun bangunan. So, saya tengok besar sih Samarahannya. Ingat Samarahan kecil kok, kecil. Tapi dekat dong limpas jematan ya, Samarahan semua ya. So besar Samarahan. So kami impress lah sidak tu pola aktiviti, aktiviti tengok tak. Tidak pola. Tidak pola tu, pola ada communication, nak tengok muka suka tu, tidak ada tu, anak jua. And then ada tu nak tak guna nama-nama sidak apa semua. And kami impress lagi sikit, ni pun map bangunannya tengok. Pasir besar tok Samarahan hari ini. So tok kawasan Desa Ilmu. Selain Desa Ilmu ada lagi kawasan lain, iaitu Samarahan yang maju. Dah ada banyak kedai-kedai sia, shop lot banyak sia. Saya pergi Tanjung Gundong dengan Asa Jaya. So dengan tok lah kami nak si kira penutup apa semua. Mun mau cari buku tok, carilah dekat Pusakan Negeri Sarawak di Kuching. Sainya mun orang Sibu mau cari buku tok jua, carilah pusaka Sibu. Mun Miri, carilah pusaka Miri. Mun sedar jua buku tok di Sibu atau Miri, padah dengan agak sidak cari pada kaunter
Ya, ada sit berputar, mesti ada, ada sit dalam OPEC. Boleh tengok dalam OPEC dengan cara online. Kita orang digital. So, online pun boleh juga baca berputar. So, orang Kuching, ambil lah berputar. Baca berputar juga. Apa-apa lah jangan. Semua dalam tu, dalam semua ada. Aktiviti, semua, festival, semua. So, festival tu tak. Tak apa lah festival dengan ya, semahan tu. Semahan. So, dengan saya mengakhiri video talk, dengan hari video talk apa semua, kami mengucapkan terima kasih lah dengan kami pun book talk and jaga diri tak semua, membantuhi lah SOP tak semua. Semua sekian, terima kasih.